Gubernur Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, di kantor Balai Kota Bogor. Pertemuan keduanya untuk membahas penanggulangan banjir dan normalisasi Sungai Cisadane dan Ciliwung. Menurut Bima, kerjasama telah dilakukan sejak tahun 2014 yang digunakan membeli alat berat, yakni bantuan 6 miliar rupiah dari DKI Jakarta. Tahun 2015, bantuan yang didapatkan sekitar 4,5 miliar rupiah yang digunakan untuk membangun sumur resapan. Bima menambahkan, pada tahun 2018 telah disetujui bantuan dari DKI ke Kota Bogor sebesar 10 miliar rupiah. Alokasinya untuk pembangunan dan penataan kolam retensi di Tanah Baru, Bogor Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa butuh kerjasama kolaboratif antar wilayah. Rencananya, Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur akan dijadikan forum aktif untuk lintas teritori di tiga prons. Kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, beserta seluruh jajaran. Ini sejarah bagi Kota Bogor, karena saya pun baru tahu sepanjang usia 536 Kota Bogor, baru kali ini Gubernur Jakarta datang ke sana. Disampaikan di Jakarta, kemudian Jakarta melakukan assessment dan mengucurkan data. Kalau boleh, kami ingin format itu kita perbaiki, kita sempurnakan dengan model yang lebih apa namanya, yang dialogis lah kira-kira gitu ya. Jadi apa sebetulnya persoalan utama? Kita akan kembangkan next.